Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Oke. Judul hari ini, judulnya adalah... Judul hari ini, judulnya adalah... Aduh, baper! Hari ini aku baper banget! Oma, kenapa sih dari tadi ngeliatin Aigun aja? Keren aja gitu, maksudnya kurus, ganteng Oma. Banget gitu. Boleh sih. Tuhan biasanya tahu yang mana benar yang mana enggak ya. Ya enggak, emang benar. Tapi gue sengaja. Maksudnya lu kayak ngomong sih, Ben. Kayak, Ben kayak etok gitu. Ben, ada apaan sih, Ben? Apa? Apa sih? Gitu. Maksudnya ganteng banget dia udah pasti, berusaha dia. Enggak. Ketawa dong, pasti ketawa. Ada yang menarik. Pasti ada yang... Si Ayu. Enggak bisa ketawa. Ketawa. Iya, iya. Ketawa dong. Ayo ketawa. Gitu dong. Esok lusa atau di lain hari ya? Oh iya. Bisa ya. Esok lusa atau lain nanti ya. Ini enggak ngerti nih kayaknya mulut gua nih kayak murnya lagi kenceng banget. Hanya lu makan kan kurang-kurangin. Iya, mungkin karena pengaruh makan kali ya. Betul. Oma lu kenapa ya, Oma? Apa sih gua enggak ngapa-ngapain ya? Orang tuh bener-bener sih. Gua mau nanya dong. Iya. Igun mulai produksi madu ya? Kenapa emangnya? Kok mukanya kayak kantuk tahun ya? Jadi jangan gitu. Dia kalau pagi ya. Ini semua ujian. Ya. Sabar ya. Dia kalau pagi suka ke Taman Cibubur. Oh iya benar. Iya itu kan banyak tahun-tahun. Iya, belang dong. Jangan dong, Men. Dan ini kan dia lagi masa pemulihan. Oh, pemulihan. Iya. Emang sakit? Enggak, lagi mau ngurusin. Jadi dia kemarin agak sempat agak meriang semalam ya. Agak meriang. Tawa dong. Berapa sama teman-teman? Duh, bentar. Makanya ini repot reka adegan ini ya. Gua kasih tahu Gun, vaksin di sini bukan di sini. Ya kan gua enggak sih tahu. Takutnya. Gila. Iya, tawa dong. Dia mau enggak support. Si judulnya yang seimut harusnya judulnya ha ha ha. Gitu. Kok ganti judul? Gak bisa lah. Judul kan gak bisa diganti. Hari ini siapa yang gak ketawa denda 50 ribu. Gue lagi makan semur dikirimin. Mantep gak tuh? Wih, seru deh pokoknya ya. Sehat ya? Sehat ya. Hey Wendy. Gue mau support ya, kepala lu mulai pusing ya? Tadi masuk angin, kayaknya ngilu-ngilu, kepala gue ngilu. Kepalanya satu. Tapi masih bisa ketawa, masih bisa bergerak. Wah, ya. Iya, dia mah ngilu masih bisa bergerak. Masih. Hari ini ngomong gak boleh yang belepotan. Mari kita senam muka dulu yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Males yang penting pengucapannya benar. A I U E O. A. 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 Eh kalau anak tadi sama mulutnya kecil tahu. Coba lo. A I U E. Lah beda sama gua mah. A. Oh, perawan, Oma. Perawan tua. Perawan tua. Berarti hari ini... Ih, begini aja panjang deh, ih. Pasti orang mau disayang aja gak boleh. Hari ini gadis berarti ya. Besok berarti udah gadun lagi kan? Gadun. Udah balik lagi ke gadun. Iya. Kalau sekarang senyum mewahnya gimana, senyum mewah? Oh iya. Iya. Oke. Bentar.
dokter yang di klinik ada kan? Kenapa emang Wen? Mendingan lu periksa dulu deh. Kayak lagi kurang fit gitu, kayak lagi kurang fit. Bukan gitu. Kurang fit Wen, huh? Emang dia nyodorin diri, ngerti gak? Bukan itu, dia nyodorin diri ya. Padahal lagi baik-baik aja. Padahal ya? Padahal lagi baik-baik aja. Iya, bener. Ada aja yang mau direparasi, gue gak paham. Ini kalau ibaratnya mobil udah ceper banget, Wen. Yoi. Wen. Oke, udah paling terbagus ya. Malah ini nyampe berminyak banget iya. Lagi. Enggak, soalnya kalau kering, yuk. Iya, kayak takut. Enggak apa-apa, aku gitu. Maklumin, enggak apa-apa. Iya. Aku ngerti. Iya. Pakai warna merah, warna biru, boleh sekarang, boleh. Lusti, iya. Boleh. Bentar okay. Ya. Yuk. Ini ada lagi. Igun sekarang dagang markisa apa gimana sih? Ngapa sih? Kayaknya sumringah gitu. Gue ngeliatnya beda yuk. Kok sumringah? Pakai blush on Wen hari ini. Pakai blush on. Wen, hari tadi ini dia ada kerjaan. Ada kerjaan. Ketemu masyarakat. Iya. Gitu. Ya Wen, ini mah udah paling ya. Ringan Wen buat tidur kalau ini mah. Wah dulu mah segini-gini bedaknya Wen. Ini mah udah. Bapak jangan ya? Paksa orang 100% deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk. Oke. Ya Allah. Oke, okay, yuk sekarang ini. Pakai bedak aja sampai rame. Enggak. Gak ada yang rame. Kan biasanya kan natural biasanya. Ya. Kali ini kita kedatangan penyanyi yang lagunya lagi viral di aplikasi TokTok dan suaranya bikin baper. Panggilnya gimana tuh? Kaleb. Kita panggil langsung ini dia, Kaleb Jonathan. Baby, not yours and you're not mine. But I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one to pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Kaleb, boleh Kaleb. Oh, Kaleb. Lo kalau di laut gak bisa berenang, Kaleb. Kaleb. Iya. Gak seru jadinya. Tahu ah. Oke, Kaleb ini lagunya viral dan bikin banyak orang baper ya. Coba kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Lagu ini viral. Kamu tahu lagu ini viral dari teman-teman atau gimana? Pertama-tama dari produser aku tiba-tiba ngechat, ini lagu It's Only Me lagi rame. Terus pas aku lihat emang beneran lagi rame sih. Gitu Kak. Jadi kamu gak nyangka gitu, awalnya memang launching gitu aja gitu? Gak nyangka karena sebenarnya udah rilis dari tahun lalu. Oh, biasa gitu ya. Dulu alamat palsu juga dari tahun berapa yuk? Iya, dari tahun 2006. Baru terkenalnya? Terkenalnya 2011. Wow, 5 tahun. Oh, berarti gue memang belum. Emang apa? Lagu-lagu ya? Iya. Lu mau kawin berapa? Tahun berapa? Mau kawin ke 2019. 2019. Iya, sampai ya. Sekarang gak kawin-kawin, Om. Yang penting doa. Nah, lagu ini ciptaan kamu sendiri? Lagu ini ciptaan aku, Kaleb J, sama ada produser aku juga yang bantu bikin lagunya, Bela Negara AB sama Abraham Edo. Wow. Oh. Sebenarnya kalau lagu ini kan banyak orang bikin baper. Sebenarnya cerita lagu ini tentang apa sih? Karena Ruben kan nggak ngerti bahasa Inggris, jadi maksudnya, ya kan, Ma? Iya. Jadi tentang apa sih sebenarnya lagu ini? Oke, okay, jadi It's Only Me itu tentang cinta sepihak. Terinspirasi dari kisah aku sendiri. Kalo jadi waktu itu. Oh, baik. Terima kasih. Jadi waktu itu aku ngalamin di mana. Aku suka sama orang, tapi dia gak membalas cintaku. Ya. Tapi ya. Karena berangkatnya dari ketulusan, aku bakal tetap cinta sama dia. Oh. Ya. Tapi sekarang udah dekat sama dia apa enggak? Enggak. Dia tahu sekarang kalau kamu lagu itu terinspirasi dari dia? Mungkin bahkan dia gak tahu ini lagunya tentang dia. Oh mungkin ya? Ya? Mungkin ya. Karena boleh sebut aku... nama gak aku sebutin sini? Jangan dong, masa sebut nama? Jangan, pasti dia juga ngerasa kok itu. Dia juga tahu. Gak itu. Tahu sih. Iya kan? Maybe. Tapi dia setelah lagu ini viral, dan tahu itu kamu penyanyinya, dia ngomong gak lagu itu buat aku ya gitu? Gak ada, aku udah lost contact. Udah lama gak ngobrol sama okay. Dia, benar. Oke. Okay. Sekarang kita mau coba reka adegan, ceritanya di video klip ini, di video klip kali Ayu lagi duduk di taman. Tiba-tiba
Nggak boleh lagi PPKM duduk di taman ngapain? Taman ditutup. Jangan. Gak bisa, ayo hargain. Orang kolam berenang aja gym ditutup, mau ke taman lo. Ya kalau taman kan ruang terbuka, iya. Oke. Tiba-tiba cowoknya datang surprise, ini taman biasa bukan taman lawang, Giling. Ini boleh. Langsung jadi kenangan lo, Mbak. Eh, ayo. Kalau di taman keberatan ya berarti kita di lapangan aja, Mo. Boleh. Mau lapangannya? Enggak, aku pernah ke Rajia di situ. Yuk. Oke. Ini baru ya. Nanti kalau pada saat adegan itu ntar kamu baru bikin lagi ya. Asli. Close up dulu dong. Siapa tahu vendor mau. Enggak. Enggak, makasih ya bunganya ya. Hey, Jos. Action. Jos, ini nolak, Jos. Nolak. Hai. Lewati berbagai hal. Ku ada di sisimu. Tunggu, halo. Bapak. Ini kan lagunya tentang baper. Kok diterima cintanya? Kan gue enggak ada teman. Bayu lagi kangen ceritanya. Terus? Disesuaikan nama lagu dong, Jos. Iya kan lagunya beda, tentang lagunya begitu. Jos lagi enggak bagus soalnya. Makanya kalau ribut sama cewek jangan dibawa-bawa ke kerjaan, Jos. Sebenarnya gini, permasalahannya bukan masalah ribut sama cewek. Iya. Kalau satu kantor jangan ada percintaan deh, jadinya nggak profesional. Satu kantor, gua pernah ketemu di situ. Satu kantor yang pendek-pendek kecil-kecil. Yes. Kenapa nak? Kenapa? Jadi gini, sebenarnya. Dia mah bintang tamu sesuai isi hati dia. Benar ya? Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat lagu. Jadi Jos itu punya cewek ya? Iya. Gua buka gak nih Jos? Enggak. Kok lu bisa tahu? Berat. Ya karena emang korbannya gua sama Wendy juga. Dikorbanin sama dia. Lu gak berani kan ke ya, Oma sama ke Aigun kan? Lu gak berani. Gak bakal berani sama lu Oma. Ya pokoknya kisah cintanya tragis lah. Bandel dia Oma. Oh iya ya. Main dulu yuk. Ini nanti kita main dulu ya, Jos. Gimana mau main gua enggak jelas. Ya udah gini aja. Ayu ceritanya Igun ngasih bunga nolak kan karena Ayu lebih mau nerimanya ke Wendy gitu. Udah. Udah gitu aja. Jelas simple, dong. Jos. Jangan berat. Enggak usah ada motor, ngapain ada motor? Silakan Caleb nyanyikan. Action. Selama ini ribuan hari. Aku bawain bunga buat kamu. Kalian diri aja. Kenapa kamu gak mau? Aku gak bisa lagi sama kamu soalnya. Sebenarnya aku cinta bukan rumah kamu. Rumah kamu berisik ya, radionya gak bisa dikecilin dikit. Bukan radio, emang ada back sound. Ini terima aja. Aku gak bisa karena aku. Sebenarnya aku ada seseorang yang aku. Memberi kasih. Kamu? Kamu udah ketemu dia? Sebenarnya enggak. Ini kalau dipakai gini aku tinggal sama kamu aja. Oh ya, disuruh datang ke sini. Suhu. Oh yo. Kebetulan saya mau tanya, kira-kira rumah saya kalau ada putara bagus kan? Tidak. Saya mau nanya kalau rumah saya ada putara. Orang mau. Ruben mau buka usaha hari Rabu bisa. Buka hari Rabu. Hari Rabu aman. Pokoknya kalau mau punya rumah aman, jangan pernah punya rumah gede di tengah-tengahnya lu tanam pohon beringin, enggak bagus. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya susah bergerak orang gimana? Tanam pohon beringin lewat mana? Atap juga rubuh. Tapi banyak loh yang mengira lagu ini dikiranya lagu orang luar negeri loh. Oh iya, aku sempat lihat. Iya kan? Makanya orang luar negeri dan ternyata penyanyi Indonesia juga keren. Luar biasa. Thank you. Kalau lagu-lagu kamu emang liriknya semua lirik-lirik luar?
Enggak juga sih, emang kalau aku nulis lagu tergantung mood yang ke-translate aja waktu aku buat lagu itu. Enggak tahu kenapa, waktu buat It's Only Me, emang mood yang ke-translate kayaknya pas chorusnya pengen lagu bahasa Inggris gitu. Oh wow, nice. Oke, oke. Nah, saking viralnya lagu Kalib ini sampai dibuat challenge di aplikasi TokTok. Coba kita lihat aja nanti. Oke. Ini sekarang kita akan coba host mau nyanyi lagu itu ya. Oh, boleh, boleh. Ayo. Banget. Oh, gini. Kita akan coba challenge ini untuk 3 bahasa. Lagu Inggris dari Inggris, China, dan Thailand. Oh, nice. Come ya. Coba. Ayo. Kalau Only Me berarti cuma kamu ya? Kenapa? Ayo dari kamu. Only Me cuma kamu artinya gitu maksudnya ya? Iya, cuma aku. Kalau bahasa Mandarinnya cuma kamu apa ya? China Ozu. China Ozu. Apa? Kalau ngobrol sama we, nggak usah berkali-kali, sekali cukup. Oh iya. Gampang lupa. Kalau aku cinta kamu apa? Wah ini. Wah. Aku rindu, aku rindu. Wah sir. Oke, sekarang kita coba dulu Kalib dari versi yang Inggrisnya ya. Langsung rap-nya aja ya Kalib. Langsung rap-nya aja. Ya, okay. Maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Chẳng khai đại mai là nàng thai mong ai. Ta bị xa chứ chả là sợ. Nàng thang thong hà xì đi xì xì. Beda lagu. Kok ada kata-kata tak bisa lu? Enggak, gua baru tahu itu ternyata anggota tim lo ya. Ayo coba. Ayo, dari Inggris, Thailand, langsung China ya. Enggak, gua ke sini ada kata bagus. Nah, rapnya ya. Oke. Maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. She would like a sun and sea ocean. Would that the high of hope tonight? Oh, sure. มันทายมั่งลายใครมันบ้าลักนายจะมั่งคลายมั่งนางลายซาซาเป็นอะไรกูจะกระต่ายอ่ะไม่ได้กระต่ายอ่ะกูกูเห็นทีกุนจากข้างหลังร้องเพลงรุกโคบัตเตอร์บุกนี่มันสิเวรุโคบัตล์บุกะกิลาเดโอเคโอเค barusan Iksan ngasih kabar ya sepatu buat mereka udah datang tapi ini sepatu nggak bisa gua kasih dulu tapi udah ada gua nggak peres ya gua lihat dulu segmen 2 kalau lu salah segmen 3 kalau lu bagus segmen 3, minimal sampai segmen 3 lu bagus, itu jadi milik. Ya, oke. Okay. Ya, oke, okay, ya. Kalau enggak udah, San, nanti di depan bagi-bagi aja kalau enggak. Oke, okay. Ini bukan cuma Kalib, Kalib doang yang suara lembut, bikin para wanita baper. Ada lagi satu pria yang auranya selalu buat wanita baper. Kita panggil ini dia, Ari. Ini kayak gue nih, manggilnya. Ari Wibowo! Makin muda aja sih kelihatannya. Iya, aku sekarang kalau ngomong maunya pakai ekspresi. Aku selalu
selalu makan sayuran. Geram. Kau. Ya kan, kita kan ekspresi. Artikulasi harus jelas loh. Kari, yes. Silakan duduk. Terima kasih. Sini. Itu ekspresi dong. Ya kan. Ayo, ayo ceria dong, ceria. Ayo, ayo ceria. Bagus. Bagus. Ada nyamuk? Iya, makasih. Siang boleh suka ada nyamuk, Kari. Bentar ya. Ya, yang baik bukan cuma dia ya. Gua. Kalau gua cabut, selesai lu gak dapet sepatu. Oke. Mas Ari ini terkenal sebagai pria yang bikin banyak wanita baper. Hingga keluarga istrinya dulu sempet gak yakin. Hah? Ada artikelnya, coba kita lihat. Masa? Ari Wibowo sempat diragukan keluarga Inge karena dikenal punya banyak perempuan. Oh, playboy. Ya maaf ya, kalau banyak perempuan emang dari dulu aku dikelilingi wanita. Ya. Sekarang aja udah nikah masih ada 3 perempuan di rumah. Ya. Inga, ada 3 perempuan. Sama anak. Enggak. Ada Chloe, ada Luna, sama ada Mochi. 2 anjing, 1 kucing. Perempuan. Kenapa ya kalau orang cakep walaupun agak aneh tapi gue tetap seneng aja. Gue tangkepin. Ada anjing perempuan, ya. ada kucing gak, perempuan. Aku percaya apa kata kamu. Enggak, jadi gini. Soalnya kan emang apa Inge itu kan bukan dari apa keluarga dunia entertain. Ya. Jadi kan apa yang mereka ngelihat orang tuanya ya waktu aku deket sama Inge kan orang tuanya pasti kan ngelihatnya aduh dia sama artis ya kan nanti gimana apa cuman kan banyak yang cerai segala ya, macam ya, gitu. Ya. Yang mereka lihat kan cuman apa yang ada di acara gosip gitu. Bukan brownies, bukan. Pokoknya kalau kita ini lebih ke, ini kriteria kalau kita tuh sport ya, Handi ya? Ini kriteria acara sport. Nah. hari kita... Sabtu lo harus nonton Ruben punya acara baru di Trans TV. Apa namanya? Motor GP ya? Hah? Tapi kan ujung-ujungnya sudah terbukti dengan waktu. Betul. Dong. Jadi ya akhirnya kan? Apa yang ngejawab semua? Udah 15 tahun kita married. Caranya Kari meyakinkan mertua pada saat itu dan Kak Inge gimana? Ya gak bisa dengan kata-kata sih. Mereka gak langsung di depan aku. Cuman pada saat itu waktu lagi apa kita lagi ucap janji. Terus apa ibu mertua aku denger dia nangis. Tapi nangisnya bukan kayak orang nangis bahagia. Kayak nangis orang sedih gitu ya. Di situ agak terpukul juga, agak kena juga. Wah berarti aku mesti membuktikan lah. Ya. Tapi hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Ya. Oke. Kita reka adegan. Ini ceritanya Kak Ari mau ngelamar Kak Inge, yang jadi Kak Inge ceritanya Ayu. Dan coba meyakinkan bapaknya Ayu, Igun. Bapaknya Ayu, Wendy aja, saya kakaknya ini, saya Siva. Oh, bapaknya Siva. Ayu, ya. Wendy. Kenapa sih Siva. Mulai ngatur ya? Enggak, lo lebih ya, masuk. Menjadi kakaknya Ayu, Wendy. Udah, kakaknya Ayu, Igun. Iya. Iya, Siva. Siva, adek-adeknya. Dia lagi gak mau banyak yang jadi mamanya siapa? Ngomong. Yang jadi enggak, mamanya lagi ibu arisan, mertua? Ikut. Enggak ada. Ibu lah. Ibu. Ibu, ya udah, oke. 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 Bentar ya. Izin. Ada cincin? Oh ini dia. Bagaimana cincin di situ, jatuhnya di situ? Mana cincin? Hei, lihat dong. Bunganya reka dengan beda lagi, lihat. Tuh. Sini kita keluarga di sini dong. Ya. Untuk 3 tahun itu. Oke. Inge, kamu jangan ngantuk dong. Enggak, saya lagi mau nikah kok. Ngantuk. Tanya Ayu ya. Ayu apa Inge nih? Inge. Kamu siapa? Bapak. Iya Inge, bapaknya Inge. Gue sama dia. Kalau gitu sih. Ceritanya ibu lagi nganterin Bilqis. Enggak, ini beda Inge. Inge. Oh, Inge. Iya. Nah, apa sih? Oh, bapak ibu gitu loh. Jadi yang mana yang babe, oh, yang mana yang... Oh, mata lu keluarga dari sini dong. Keluarganya. Bapak.
Gue keluarganya Mas Ari ya. Ibu. Mas, bentar, kata Mas Ari. Gue Ira Wibowo. Oh iya. Gue Ira Wibowo. Mili. Oke? Oke, action. Mas, jangan. Biar lebih dapat Ari Wibowo sama Ari Tulang ya. Kenapa? Tarik. Oh, Ira. Ira. Ya, siap. Inga. Sayang, ini mama. Kenali dulu, ini mama aku. Ini papa aku. Dia ini playboy. Iya, lu. Lu orang jangan lihat sembarangan. Aja temennya nih, kayak gini. Ini kakaknya. Masa mertua. Sesama besan rancang. Cepat. Ayo, cepat. Lu punya apa? Inga, Lu punya apa? Mau deketin anak gue? Aku hanya punya hati yang murni. Gak bisa. Anak gue mau lu kasih makan hati. Woi, lihat pun. Mama maunya apa sih? Mama mau apa? Mahar. Mahar apa? Mas kawin. Oh, mas kawin. Oke. Aku menikahimu Inga dengan mas kawin cintaku dan cincin. Ini mah cincinnya Ola Depok nih. Gak usah diomongin dong. Gak diomongin dong, kan namanya juga. Emang ringan banget sih. Ya. Tapi kamu harus dapat persetujuan dari orang tua aku dulu. Ma, boleh sebentar. Dari... Oe, lihat lu di TV banyak cewek ngelubutin. Ngerebutin, ngelubutin. Ngelubutin. Lu orang setia gak sama ntar si Inga? Aku setia banget. Kamu kasih percaya tahu deh. Kamu. Lo kakak gue. Oh, iya. Kakaknya ganjel. Kakaknya ganjel. Dia kan mau melepas adeknya, mau nikah. Dia kan gini juga, gak nyubit juga. Cubit-cubit kakaknya. Yang perempuan-perempuan itu mereka bukan siapa-siapa. Ya udah. Tapi yang aku cinta hanya anakmu seorang. Mama cuma ingin pesan ya. Mama mau pesan apa? Ingat. Ini anak mama satu-satunya. Oh, ingat. Iya, Ma. Dia pernah gagal. Enggak, bukan anak satu-satunya. Ada lagi. Mama ada lupa lagi. Ya? Dia lupa. Ada kakak cowok, ada adik cowok. Ini kakaknya. Bapaknya. Mama lupa amat. Enggak, ini berat. Lucu dari tadi. Lucu. Yaudah, kawin deh. Ya? Iya. Kawin. Kalau gak kawin sama Inga, sama mama juga boleh. Yuk, lupa aja ya. Apa kita kembali dengan santai dan kita di blog nih, cabrol manis nih.